عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati muslim majlis, selamat ke seluruh ahli dan kuasa pas cawangan Gua Station. Seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ke depan sikit tak? Muslimah nak masuk. Jadi saya minta yang lelaki main penuh depan tu. Jadi perempuan yang boleh masuk. Yang makan, makan lah pelan-pelan. Hari sahur pelan, boleh cepat sikit. Masuk banyak. Aduh, di luar main. Saya punya tulang kabut balik, nak pergi sampai juga. Entah bayang kan tengok pukul 1 nak ada di Kuala Lumpur, 3:30 sampai dengan tadi. Laju lah. Pasal bangat saya pasal lah. Pukul 1 di Kuala Lumpur, 3:30 sampai dengan tadi. Naik ke petang. Apa ingat naik kereta kan, mampui tak sampai. Dan letak kalau 15 minit kena rehat lah mesti kena buat jamuk mereka dekat apa airport dari lepas tu balik dan letak kalau sah balik rumah ada yang kerja kita maklumlah suami ni hari suami contoh tadi masuk rumah saya insyaAllah amat masuk apa-apa malam ni ceramah Maulidur Rasul. Jadi tak kata apa-apa cerita Nabi yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 pada ayat 21 ayat yang selalu dibaca oleh para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang terbaik. Maksudnya kalau nak ikut contohilah beliau. Beliau yang terbaik di kalangan insan-insan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibullah, kekasih Allah, ulul azmi nombor satu. Kemudian liman kana yarjullah, bagi sesiapa yang mengharapkan keridaan Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman adanya hari akhirat. Ingat apa yang kita buat di dunia ini bakal dipertanggungjawab di akhirat, termasuk dalam soal pilih pemimpin. Kullu nafsin bima kasabat ra'inah al-mudathir, ayat 38. Setiap diri terikat. Makna terikat di sini akan dipertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Apa sahaja yang kita buat di dunia ini tak akan terlepas tentuan. Akan ditanya, akan soal siasa. Apakah lagi kalau kita melakukan maksiat, melakukan dosa, kita tak akan terlepas kepada azab Allah. Kalau terlepas di dunia, tak terlepas di akhirat. Ujar saya Al-Ankabut
surah 29 ayat yang keempat. Am hasiban nabi na ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Itu dan ia yang bermaksud, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, orang yang buat kerja tak betul, buat kerja dosa, mereka ingat mereka akan terlepas daripada azab kami? Tak terlepas, tuan-tuan. Di dunia mungkin terlepas sebab hakim masuk dalam kita. Tambah pula kalau yang buat salah tu amno lah, confirm hakim yang masuk dalam amno. Tapi yang Quran kata sa'amalah umur, amat buruk apa yang kamu tetapkan. Kalau fikirnya tu, wah, ianya adalah satu kesalahan, tak akan terlepas. Sebab tu, dan soal apa sahaja amalan yang kita lakukan di dunia ini bakal dipertanggungjawab di hari akhirat. Sebab itu disebut, ya, bagi mereka atau sesiapa yang mengharapkan keridaan Allah dan yakin adanya hari akhirat. Wa dzakarallahu katsira, dan mereka banyak menyebut, ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa ingat Allah itu Maha Berkuasa, Allah itu Maha Perkasa. Perkasa di Malaysia dia kondang. Nah, Ibrahim Ali tu kan berani tuan-tuan. Dia buat celah orang tu. Tapi Allah Maha Perkasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini yang disebut. Nah, ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan kekuasaan mutlak di tangan Allah. Bukan di tangan mana-mana kerajaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid Rasul kita sambut 12 Rabiul Awal ataupun hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bahas 4 perkara yang pada ni. Sebelumnya saya tak balik lagi, sebelumnya dah kelompok. Tidak pun lagi, saya patutnya esok untuk buat dekat perwajar. Tapi tak jadi. Tapi dah fikir kat bertemang beli, tapi tak balik juga. Esok orang lain. Patut ni bila saya tu, dan kita yang bagi laluan kat Ustaz Zamri Mak Mantok apa? Dia ajak Quran tu. Contoh kat dia. Ingat sedap ke tak sedap? Kalau khutbah dia tak sedap, dia nak panggil lah. Cerita punya pula. Kalau duk cerita wasatiyah ke, duk buat jari macam tu lah. Satu Malaysia, sekali tu lah. Khutbah lo ni kena kempen pilihan raya lah. Saya kempen pilihan raya di Masjid UMNO. UMNO gigi jari. Quran hadis, Quran hadis. Apa nak terima, terima. Tak mau terima pula. Aku tak ada lorat, sikit tak takut. Luar orang UMNO tu dia lalu depan saya, dia komen juga. Tapi saya ada perasaan malam orang lain. Tak pernah berdaya dah. Tunggu malam tu dia tak main, nak maghrib. Kita nak jawab. Dia tak buat hati lah. Macam kita ni kempen, memang saya kempen pun. Tak lama lah tu, Pak. Dijangka 22 Februari. Parlimen akan diubahkan. 16 Mac. Nah, penamaan calon. 30 Mac. Pilihan raya. 31 Mac. Pakatan Rakyat jadi kerajaan setuan, insyaAllah. Faham? Oh, apa tak faham ni? Kenyang makan nasi? Kenyang tak kawan ni, letih ni mokiah. Naik kawan tebak, meletih. Tapi kita tu biasa tidur siang. Tapi bila tak tidur, aku dah jam dia. Dia akan mewah, relax. Baik. Malam ni kita nak bahas sifat yang wajib ada kepada seorang rasul. Tapi kita nak tengok politik. Kita nak tengok sifat ni ada nak tak pemimpin negara kita, pemimpin negeri kita, pemimpin kerajaan persekutuan, ada atau tidak? Semua orang tahu 4 sifat yang wajib ada pada seorang rasul. Pertama adalah sidik. Bukan sidik sigaraga. Dan tu Pak Mentua tak guna dulu. Menzalimi menantu.
Ada pula mentor dia suruh tidur kandang kuda, lelah dia pak tutup. Sifat ini benar. Benar dalam tutur kata. Benar juga di dalam tindakan-tindakan. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik. Bukan kita menyatakan Nabi yang tak baik, Rasul yang tak baik, baik, tapi dia yang terbaik. Kalau bandingkan kita, para Rasul mula kita tak apa. Tapi inilah sifat-sifat yang perlu kita ikuti, contohi. Sidik benar. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 17. Alhamdulillah pada hari ini malam ini tak batuk. Tiga hari sudah batuk. Demam batuk makan tak lalu. Gagah tegak. Satu tujuh lima pilihan. Kita akan demam. Kalau selalu itu lima pilihan. Kalau lalu tak tahu. Firman Allah Subhanahu wa taala niat dia tak mau masuk eh? Tadi kalau hamba hujan mau masuk tabuh hamba. Tak sempat nak. Tak sempat siap-siap dulu. Mamat, tak lagi hujan nak bila masuk, kau depan diri. Tak boleh jadi tak hujan insya-Allah. Allah berfirman Ali Imran ayat 17. Kata ulama ayat ini menjelaskan sifat-sifat yang menyempurnakan ketakwaan seseorang. Salah satu sifat as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Yang pertama sabar. Di dalam kita memperjuangkan kebenaran tuan-tuan, kita kena sabar. Dr. Morsi, Presiden Mesir hari ini berhadapan dengan dugaan dan ujian. Ada orang tuan-tuan, mana-mana orang Islam yang mengaku Islam, tak mau kepada Islam itu memang ada. Anak-anak lagi negara mana, memang ada. Tukar buat kacau. Orang nak laksana Islam, nak amal Islam, dia pun lawan. Ni kadang-kadang kita janji eh. Dia harap janji tu ni. Buat Mesir. Tapi dia kena bersabar. Kita ambil contoh dalam negara. Tak ada pemimpin di Malaysia ni yang dapat mengatasi kesabaran Tuan Guru bin Abdul Aziz. Allah. Contoh. Saya boleh balik ke Kelantan. Saya dulu ke Kelantan. Balik dua hari, pergi ke lain. Betul selama hari balik. Main buat station tak. Kelantan dulu. Peringkat awal. Tengok macam mana Amma mengasak Tuan Guru. Depan, belakang, kiri, kanan dia. Dalam umuan. Tuan-tuan bayangkan dia kan guru sendiri tak boleh berkutubah. Jenis-jenis Muhammadi yang baru. Macam mana ni? Karena Amno cukup jahat. Amno benar jahat dan benar-benar. Dua, kita tahu tak? Bila saya dapat panggilan telefon boleh ceramah di Masjid Kelantan, aku tak percaya. Hasil kesabaran dalam menegakkan kebenaran ni. Tunggu. Tuhan hantar meh seorang Sultan, Sultan Faris atau Sultan Muhammad yang terima. Sultan Fas ya ni. Bukan Sultan Amnor. Sultan Amnor pun macam mana. Dulu mereka pok dia jadi Sultan. Orang Kelantan dan kereta. Pihak istana ni semua Amnor. Pok dia pun Amnor ya. Amnor ya. Bila Sultan Paris duduk tentu Amnor gigit dia ni. Ya aku boleh pergi selamah lah di Kelantan ni. Masjid. Sampai depan nak suruh kutubah pula. Oh, ni kerja kena sabar. Tengok kedah. Ha? Apa Dato' Seri Ustaz Rizal Razak. Macam gitu lah. Dia fitnah, dia asal. Dia tempat gembur. Benda yang kita tak buat, dia kata kita buat. Macam tempat penyembelihan babi ni kan.
Zaman apa ke mana? Dia buat kepala kita. Satu demi satu kita dapatkan kit tuan-tuan. Sebab itu dalam menegakkan kebenaran kita perlu banyak bersabar. Dan sabar adalah sifat yang menyempurnakan ketakwaan seseorang. Yang kedua yang kita sebut sifat yang wajib ada pada seorang rasul, as-sabirin was-sadiqin. Benar. Benar di sini mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, benar dalam tutur kata, benar juga di dalam tindak tanduk. Makna cakap serupa itu. Tapi yang dia ada Allah, kemudian amno, tang cakap memang hebat. Dalam perhimpunan agung amno, tengok macam mana Najib ucap. Penutup pula, penggulungan. Amno yang menjaga agama. Amno yang mempertahankan bangsa Melayu. Dengar, cara resursi dalam. Melayu mana kaya? Kerana ini UMNO je. Aku suka UMNO di KKP macam apa. Cerita dia begitu. Dengar cakap UMNO bila agama. Main cakap ragu tu. Bila tanya ni menanti. Yang orang Melayu dia murtad ni macam mana? Yang tu murtad tahu mana? Tanya murti apa? Murti UMNO. Wah murti pun banyak lah UMNO. Makin, makin. Okay. Murti perak. Okay. Atau murti ni pasal timur. Ya, betul. Ya. 250,000 orang murtad. Kita jaga. Apa jaga? Apa jaga agama macam mana? Apa jaga orang Islam macam mana? Dari jawab dalam free pun kan ingat. 12/4 adalah faktor atau punca seseorang ditukar agama. Dan lagi UMNO pegang tuan-tuan. Anak cucu kita, akidah anak cucu kita tak sama. Cakap dia kumat. Kita tengok dalam bajet. Kalau betul nak jaga agama, ada tak peruntukan untuk sekolah agama maya? Tak ada. Sekolah Cina ada sekolah ini. Sekolah Kristian mana ada? Itulah. Ini sekolah anak cakap ni dulu ni. Dulu kena tadah pergi balik, pergi balik. Muka ni sampai hemoy lah. Mungkin lah hemoy. Patut menjaga Allah agama. Yang ni Allah firman dalam surah Al-Baqarah 204. Jangan terpedaya. Memang terdengar cakap hebat. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil ayati dunya. Wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Al-Baqarah 204. Dan ada di antara manusia yang kamu kagum. Kagum tentang tutur katanya tentang soal dunia. Dengar dia cakap bab dunia, bab ekonomi, bab nak memertabatkan Melayu, nak jaga agama. No, dengar kemah dulu. Dan dia bersumpah lah. Apa yang dia tutur, yang dia cakap, sama dengan hati dia. Kalau dia nak buat dia, dia cukup benar ni. Dia orang beriman yang benar. Benar tutur kata benar dalam tindak tanduk. Dia nak bawa orang beriman Tuhan jaga sifat dia yang sebenar di hujung ayat wa huwa aladul khisam. Sedangkan dia orang yang kuat penentangannya terhadap kami. Yang dua halang pelaksanaan Islam di Malaysia kepada dia tuan. Buat munafik dia. Ni lah yang munafik. Ayat sifat-sifat orang munafik. Dengar cakap memang hebat. Pelaksanaan tak ada. Bahkan dia lah yang kuat permusuhannya terhadap perjuangan yang kita dokong. Kedimbangan negara. UMNO soal kita menang atau kalah. Ambilah ayat ke-13 ni. Itu tak penting. Yang penting bagi saya, kalau kata takdir selalu, lepas balik ke UMNO haprak ni. Kemungkinan aku tak boleh masuk dah lah.
Berbuat rumah. Lalu syurah tuan-tuan. Macam-macam dia sedih. Bulan ni bulan apa? Ini bulan apa? Bulan 2. Oh, bulan 2 aku dibahar. Sebab. Aku memang seorang yang cerai. Ha. Putih lah ada muzik dan masuk. Aku rindu semacam ya. Khutbah jangan pergi pulang. Apa dia cakap pelik-pelik rugi. Cakap berakidah, cakap berhukum. Jangan tutup hati. Tak payah ajak aku berhukiah. Aku walaupun saya ni baru dalam bidang Allah, barulah. Dekat 20 tahun. Baru lah. Ha, Harun ni 40 tahun. Dekat Harun ni. Mak Sabu kat 30 tahun. Dia pun lagi lama. Saya baru 20 tahun. Tak payah ajak kita tahu bagaimana nak Allah. Nak ajak Abu Amnur dulu panggilan ni. Nampak tentulah. Sembangnya. Yang penting kalau menang tak apa. Nabi bersabda hadis Bukhari dan Muslim. Ini menjadi harapan saya. Moga-moga kita semua duduk dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Apa maksud? Maknanya selagi akan wujud di kalangan umatku sebuah jemaah Islam, apa dia perjuangan mereka? Apa corak perjuangan mereka? Zahirina 'alal haqq. Mereka berani menzahirkan kebenaran. Tak takut eh? Dapat peluang pegang mikrofon, khutbah, kita cakap tentang Islam. Betul. Walaupun saya baru 20 tahun, tak ada lagi lah Allah mohon cabar aku. Kena cakap sahabat khutbah. K.O. Aku bagi flat quote. Quran hadis. Tu surau Bukit Mulia di Selangor tu. Banyak Tan Sri Datuk Seri dan Koprah. Saya kempen lah. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Habis orang Datuk Umar dia bekan. Major General besar Datuk. Tentang tahniah. Tak ringkas, padat, jelas. Ustaz nama apa? Cerai, dia tak kenal aku. Aku kan nama cerai. Ha? Cerai. Tu orang berpendidikan tinggi banget. Yang payah nak kamu ni. Dia duduk kemakan dengan TV, radio. Dia beriman dengan radio, dengan TV, dengan susah melayu ni. Lebih pada Quran. Dia susah. Betul tak? Ni adalah kampung. Bukan tak apa dah. Saya balik daripada Kelantan dan itu main ke Penang bulan lepas. Orang Cina duduk sebelah saya. Tajar dia nak tengok dia. Dia cakap putih kan nak tidur bersapu dia orang putih. Kan kita cakap putih. Yang bertanya mana? Ayu pun dia ni. Yes. Dia dengar aku cakap putih dia syok lah. Kan? Dia tanya dia, aus Penang tau. Macam mana keadaan Penang hari ni? Oh, weh, bagus lagi AB Panda. Haa, aku tak kena aku dah. Haa, kena aku dah. Masuk jam kedua, masuk jam ketiga. Dia kata, kan ni orang Cina, geng-geng muda. Dia jabat ke semua, apa kata dia. Tuh, dia orang Cina, hak Melayu ni susah. Kita duk abang zaman Ibrahim dah abang. Wang negara disemlak, ditipu wang rakyat ditau. Buat macam mana rezeki dia apa? Pemlak semua. Aku nyampu dia kadang-kadang. Nak peluk pelik-pelik dia tu. Dia tak mahu kata pelak, kata satu lak pelak. Lamat. Dia pula buat macam mana rezeki dia apa? Sawatlah banyak rayu ni. Weh. Kalau ada orang no, saya sebut banyak kali. Kita semua rakyat walaupun kita tak menyokong barisan nasional. Kita adalah pembayar cukai tuan-tuan. Faham Ustaz? Apa Ustaz lah? Saya tak abang Ustaz dulu. Ini pengalaman saya bulan lepas juga. Bulan 12. Saya tidur di hotel 4 bintang.
Dia dapat diskaun lah, dia kutuk aku dulu. Orang dia semua kena aku bilang, kau pergi main lah. Aku tahu orang yang mau apa dia. Aku lapar. Aku ambil ceramah, lapar sedia nak pergi kena si kandang. Nak jumpa orang, semua orang jalan pula. Kereta saja. Makan dalam hotel lah ni. Gelas kecil ini ni takat ni. Jus apple. Agaknya cap gokok. Gimana ini? Nasi goreng. Sama dah. Cikit. Udang sate hidup. Ayam ada dalam sate tengok. Cap kau kogok. Wah. RM9.54. Campur dua-dua. Sacap sikok. Bokwak. RM34.54. Habis makan tak korang. Jadi bayar bin. Bagi 50 ringgit. Kalau 34.5, dia punya tukaran. Baki dia mesti lah 15.5. Saya dapat 7 ringgit lebih lah. Aku pun tahu. Cukai kerajaan. Bakti lah. Dia amno kekadu ekran. Ni kami rakyat bayar cukai. Tengok kereta tu ada insurans. Ada rotek semua. Bukan nak kita curi. Oh, bila nak bagi bantuan, pilih dulu. Ni lah, no. Memang layak sangat. Kita berdoa, bagi jatuh. Mampus, biar Allah biar. Apa setuju atau tidak? Setuju. Tiga orang kan? Habis pula. Setuju atau tidak? Setuju. Haa, kata-kata you main, apa naik dulu? Aku lagi kali naik. Yang no ni tengok. Sebab tu kalau sebut amno, jandang saya nak ingin. Patut sangat orang Kelantan berdoa. Ustaz ni orang tu. Dia tak pernah jumpa dia lah. Tapi dia tahu lah. Dia memang power pun. Kuliah dia baik, utbah baik, ayun macam lah. Tak tahu dia tua ke saya tua orang alam. Dia aku ni nampak muda, dia 38. Dia berdoa, ya Allah, hancurkanlah UMNO dan KO-kanlah BN. Ustaz, Ustaz UMNO, Ustazah UMNO melompat macam kerah kena belajar. Keluar kot TV 3 suku. Keluar kot RTM yang semua mampu. Mana Nabi pernah buat kerja macam ni? Nabi tak pernah berdoa keburukan terhadap sesama Islam. Tanda semua. Kau cakap kau tidi boleh kan? Panggil aku sekali. Kali pula. Aku nak baca An-Nisa 148. Aku nak baca Asy-Syura 41. Aku nak baca dua hari Bukhari dan Muslim. Kisah Sa'id bin Zaid dan Sa'ad Abi Waqqas. Sahabat Nabi, dua-dua ni yang dijanji syurga. Yang dijanji syurga. Mereka pernah berdoa keburukan terhadap sesama Islam. Dah sahabat pak, kan tak nak buruk. Quran tak kata boleh. Yang kata boleh, bukan calon. Calon pentafsir Quran. Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu. Ni Allah, tak tu kita kena tolak. Cakap hebat. Maksudnya cakap tapi tak aman. Lama. Cakap tentang dunia, tentang ekonomi, tentang agama. Walau dia kuat permusuhan terhadap orang-orang beriman. Pemimpin jenis ni Allah sebut dalam ayat 70 Al-An'am, kita kena tinggalkan mereka. Jangan angkat dah nak jadi pemimpin. Wadharil ladzina takhadu dinahu la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau. Dan mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Apa dia menjadikan agama sebagai main-main senda gurau muslimat? Dia tak sungguh-sungguh mengamalkan tuntutan agama. Macam mana? Kita buat mahabah dengan mahabah. Main najib buat dengan ho-ho-ho-ho-ho. Dia gila babi. Ataupun babi gila. Dia kata pula. Islam apa ni? Oh, cakap tentang Islam kuat. Di Palestin. Cerita Palestin, nak cerita lah. Tak buat sikit. Lepas.
Dituruk menegur kelam. Kuliah saya sekali-sekali saya pergi lah surat tu. Dia puas saja pangkat saya berulang ke puas tu. Dia tak abang kata ada pengalaman Palestin. Malam tu Maghrib saya isyak dia Muslimat, ketua Muslimat, isteri Asyahid, apa nama aku saya tak ingat. Hak yang dia tukar kereta tu, dia patah ada kali baru. Bagi dalam dorong kita juga kali baru pada dalam Allah, pada orang kita. Ya, dalam kita, pada Allah. Ya, rahsia Allah, mereka kita, rahsia kita. Biasa ada kali baru ni ada. Kita apa ni pun nampak dia. Datang Pak Arab pada tak payah lah, aku cancel. Tajak dan anak. Pak Arab dengan aku sama, tengah mana? Malam tu lupa pergi suruh cakap buat jihad. Mana kita dah prepare? Yang mana dah ingat lah. Pak Arab semai tu buat. Oh dia pergi meneliak tanya aku orang ini cakap Arab. Lebih pada Arab pun boleh. Jawa pun boleh. Hindu pun boleh. Udah dia bukan macam-macam maksud. Awak nak apa-apa? Ceramah aku tak faham. Memang aku tak faham aku cakap lain. Tapi ayat Quran hari aku tak boleh. Kami Arab tak boleh macam ni. Apa nak pergi di Palestin? Oh, nak bawa aku pergi ceramah sana. Lepas tu aku bagi Amerikah Barat. Tulia! Tunggu! Kau apa hari ni aku? Ini Pak Arab ajak aku pergi Palestin. Nak pergi Amerikah Barat tu ya? Mimpi ya? Aku tak ikhlas, aku ikhlas. Dengar suara, aku tak ikhlas. Sebab nikah dua bini ustaz tak pergi tu yang susah. Ada orang sing dan rumah saya orang sing. Meja pun. Dia minta. Kau ada apa-apa mana ada ustaz ke? Apa dia? Kita ni orang lelaki-lelaki ni power lagi dia dah. Bini ni dah tahu kalau tak ada. Jadi kita nak nikah. Soal lagi. Dia tak pergi. Ada amalan untuk ustaz. Aku nak ajak apa aku pun sama, bini aku tak pergi. Balik dengan ayah tu, minum-minum lah. Sahur majum. Nak minta ilmu dan ustaz ingat banyak Al-Quran. Aku pun bini aku tak pergi. Dia nak cerita, dia pun kata. Bila kita cerita bagi hati Arab, dia faham lah bahasa dia. Quran, hadis, Quran. Dia kata, ingat semua. Sampai dia tak pergi mata. Kalau dia tak tahu lah ketua muslimah ni bahasa dia kenal. Habis muslimah tu ceramah memang semangat semua. Dalam bahasa Arab ada penterjemah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni yang Allah hormat kita. Kalau ada di kalangan pemimpin yang bermain-main dengan agama, tinggalkan mereka. Depa jadi macam ni punca kerana mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Macam pemimpin lo. Dia ada kuasa. Dan dia rasa kuasa tu milik mutlak dah. Silap lah. Silap banyak. Belajar lah. Muslim Mubarak pun jatuh. Saya pernah dengar cerita Muslim Mubarak ni, SB ni punya ramai. Apa yang rakyat sembang semua dia tahu. Tunjuk. Mana main dua tema, dua tiga orang. Tuan-tuan. Kita pergi sekejap. Kutipan derma untuk pilihan raya. Bagilah tuan-tuan. Di sini wakaf dia pada lagi ni. Akak-akak bagilah. Ya. Ini sumbangan kita. Kita ni nak jadi macam mana. Bila pensel nak jadi kerajaan. Kita bagi terus-terus. Bagi. Kita menangkan, kita kandang. Duit kita berkeluar. Saya pun dia sengit. Ada sengit. Tadi gua dapat bonus sengit. Kita beli kacang sengit. Ada sengit ke mana ni? Nah, belum bagi lah sengit ya. Ada dalam poket pun tak mahu berkeluar. Besar-besar. Lillahi ta'ala. Kan lah. Bagi-bagi. Ada wakaf lagi tuan-tuan. Saya ceramah tentang semua. Yang ayah tak ada marah ni. Baik. Jadi, sifat yang menyempurnakan ketakwaan secara elak. Wasadiqin. Benar. Benar dalam tutur kata. Benar.
benar juga di dalam tindakan-tindakan. Sebab tuan-tuan. Yang ketiga, qanitin. Orang yang cukup taat. Yang keempat yang kita dah buat. Wal munfiqin. Orang yang senantiasa menafkahkan, mendermakan sebahagian harta benda dia. Allah, kita sedekah jalan Allah untuk memenangkan Islam, untuk kebaikan Islam, umat Islam. Tetapi saya bukanlah nak sembang sandaklah. Kalau saya urus, saya kena urus depan-depan dari mereka. Hidup tu dia masuk tahun 5 bulan ada satu sebagai orang ramai lah. Kita tak minta kerajaan negeri, kerajaan mana dah. Saya ada seorang datuk tu dia tak nak main masjid tu. Saya bulannya buat kuliah bulannya baca kitab tafsir, bukan ajak tafsir, baca kitab tafsir surah Tabarakal Ladzi. Saya tak pernah tengok apa dia. Dia tengah malam tu. Saya kata, bila ustaz balik utara, saya nak bagi sikit. Kalau tak bikin lah, cacing RM10,000. Orang bekal. Dia CEO. Ketua eksekutif. Ketua pegawai eksekutif. Dengar sedang dengan Zil Nombor. Kira. Saya politik macam ni tuan-tuan. Aku beli pak masjid ke surah. Dia masuk. Masjid tu ada rumput anak. Dua tiga ustaz dia bedah. Saya dia tak bedah ni. Bila ada saya sebut benda yang agak panas sikit. Saya tanya lah betul lah pakcik. Betul. Dia bagi 30,000 sekolah aku. Tu pakcik ambil. Lah dapat nombor banyak lah. Dia. Tu dia kata macam mana Allah cakap cari baik-baik. Ni dah kerja Tuhan. Dengar belum. Jangan cerita lah. Ada. Rejip-rejip pas pun sopoh lah. Kalau dia nak nama aku. Urusi pengsan. Buat cadangan dah balik syarikat lo. Pengsan. Cukup ayam, celik balik. Dia tanya nama apa? Syarikat lo. Koma tu kan. Pergi khutbah jemaat belah kulit bulan lepas habis-habis buka umur ni ke bila boleh main bulan lepas dia kosong yang dulu apa tak kata bukuk namanya tu bawa kata kukas dengar dulu aku ngerti lah kona kau mana aku baru belajar selama baru 20 tahun dah mak kamu lebih lama tinggal dulu. Hari ini 40 tahun. Kita baru. Ini yang bimbang kan. Ini peluang kita tuan-tuan ni. Saat-saat akhir ni kena kempen. Faham? Saya merah. Macam mana bukan saya dia beri. Bagus. Saya bagi pembuat terbaru dia nak ambil. Selepas dia pergi dulu. Zakat harta. Itu dia. Harta yang ditinggalkan oleh Islam pulang raja. Harta di luar negara. Allah. Tapi yang saya alhamdulillah. Dia kempen pula dia Allah dengan dia. Pakat dia bagi sumbangan. Kalau saya hidup dengan sumbangan yang ramai yang kita. Lepas Datuk tu bagi RM10,000. Main pula orang lain bagi jicak goceng RM25,000. Tu yang aku balik ke Malaysia. Bulan lepas perang sepanjang bulan. Dapatlah RM10,000. Tu yang boleh hidup juga. Yang bagi tu korporat-korporat ni. Bukan jalan-jalan. Manager tu saya pergi ceramah di share. Dia fakta dengar. Fakta bagi. Orang-orang Islam ni. Jangan lahir. Jangan kedekut yang lahirnya tuan-tuan. Yang menyempurnakan ketakwaan kita. Ialah wal munfiqin. Orang yang suka menafkahkan sebahagian harta benda dia. Apatah lagi di jalan Allah. Di jalan Islam. Itu yang terbaik. Tak ada tingkat. Jangan bahir baca hadir bahir. Tapi sebenarnya hadir bahir tak ada kuat. Bila Cikgu Mori pergi rumah dia. Dia bagi RM1,000. Gatai pun orang-orang. Cikgu jantan pergi dia bagi RM1,000. Macam aku bagi kapal tak. Itu yang ada pun. Yang kelima. Wal mustaqirina bil ashab.
Dia cakap banyak kaupat orang fikir ini modal kita. Yang menyempurnakan ketakwaan kita ialah kita kena bangun malam. Mohon ampun kepada Allah. Kita kena bangun terlanjur macam saya lah. Kadang-kadang keluar macam-macam sambung lah Allah lah. Ya, kita minta ampun. Banyak doa. Ni musuh kita jahat ni. Selangor. Ya. Penghuni hantu apa? Ratusan ribu. Mereka macam mana pun pernah tawan. Itu kerja mereka. Kita tengok tuan-tuan, Tuhan maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Siapa boleh sangka, berfikir, tiba-tiba banyak pengakuan, demi pengakuan. Bekas ketua boleh dengar mengaku. Amma ganggu kerja buat dia. Sewaktu dia pergi, ketua boleh dengar. Isyamuddin Aziz, dia kata. Isyamuddin lah. Lepas tu, tokek kapek pula buat keluar cerita Atan Tuyar ni, dia tahu apa yang sebenar kemudian. Yang lagi syok, orang tua kita tu, umur 87. Dia cerita, aku pun pergi IC, tu dia. Ni, batu kata Allah tak usah doa kan. Kalau tak beli Quran, tak mahir Quran, kalau kena berdebat dengan aku. Ni pernah baca Quran, ayat 72. Kita ta'alim, boleh lah sikit-sikit. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Saya dari dulu ni bila saya tengok ni, Masya Allah, kali pertama saya yakin ayat ni ketika Datuk Seri Al-Rai dibelasah dalam penjara. Pergi ke mahkamah, lepas biji mata dia pakai tuduh dia tumbuh sendiri. Rafidah Ali kata dia ambil ni, dia tenyek ungkok apa, ungkok cawan. Tiba-tiba pelakon jahat dalam Melayu ingin rahim. Dia mengaku saya tumbuk. Aku tengok tu dia yang Quran ni. Tumbuk satu. Lepas satu-satu. Lepas satu pengakuan. Cak kita orang beriman kena yakin. Apa sembunyi lah macam mana pun. Bila sampai mata Tuhan dia nak dedah. Pengakuan demi pengakuan ni yang lalu. Allah kan semua sampai penutup dalam insyaAllah. Dan saya memang seorang Datuk ni. Datuk ni cukup apa Najib. Najib memang dia tak yakin dia nak. Kalau ikut saya memang Datuk tu 150 lebih, 157. Dia kata kita tolak 12 kursi berapa? 140 milik kita. 7. Dia tapi apa Najib kata UMNO parti kuat. Muhyiddin Yassin pun kata UMNO parti yang terkuat. Kuat apa? Lemah tenaga parti lah. Kalau kuat, pasti apa yang tak berubah yang kita lepas ni? Sampai nak habis tempoh lah. 21 Mac ni Dewan Penerangan Negeri Johor habis tempoh. Kita sebab tu kita kata 22 Februari ni dia akan berubah. Dia bermohon dengan Tuhan sesuatu mohon. Batu yang kelima ni makna memohon keampunan Allah. Kita benar-benar doa. Jangan malas. Kukulah dalam PAS pun seru ya. Bukan PAS kena, PAS pun Pakistan. Bila tak ada masalah ya. Bila ada masalah SMS impun di batu 9 solat ajar Tuan Guru Haji Saleh Musa. Tak payah Tuan Guru lah buat sendiri. Tiap-tiap malam dia nak minta oleh Ya Allah, hancurkanlah UMNO dan Barisan Nasional. Kalau kau tanya Ustaz buat, bukan baru 2-3 ni, oi. Kat 20 tahun lah, sejak aku kena PAS. Tiap-tiap malam, di Mekah 3 kali lah. 3 kali tiap-tiap hari, 5 waktu di Masjidil Haram. Ya Allah, hancurkanlah UMNO dan Barisan Nasional. UMNO sebelah aku dah. Kenapa ni main? Masa dia harap minta Allah hancur. Kau suka pula kau dia bapa Azmat. Ya Allah tu cuma Allah. Kau kena buat picture. Bila akan buat. Ya, kita banyak kekurangan kita. TV tak ada, radio tak ada, akhbar pun sekadar seminggu dua kali. Dia segala-galanya. Kita ada Allah. Ini dia bagi berindu, kata dia mati.
Sama, tak cerdik. Bukanlah bodoh. Tak cerdik, tapi sama. Ada penasihat agama pun, harap misal yang macam dia cengking. Ni saya nak baca Al-Quran ni. Apa tabuk baju pada mana pun Tuhan kata. Dia tak tengok Quran. Ustaz Abnur pun dia cari makan. Tak maaf lah. Menyakal Ustaz Abnur mana puasa Al-Quran. Ustaz Abnur dia puasa apa? Dia pandai. Cekor, nokor, sakor. Sikor, bokor. Lepas tu cakbok, caklak. Lepas caklak, pelak. Bukan kita nak sombong. Saya cabar Ustaz Abnur. Saya kata, Ustaz Abnur ni tak terima tawaran tu. Cabaran kan. Mai kita perundang lah. Nak tengok apa hebat. Tengoklah kita cakap punca perpecahan rumah. Mai kita baca. Ustaz hari ni semua. Amsin tak tahu Allah. Bukan berani. Dia nak rampas mikrofon. Dia nak buat kecoh di masjid matang hidung. Dia bawa polis. Polis ni pasal satu hal. Polis sebetulnya tak boleh jadi polis UMNO. Tak boleh jadi polis PAN. Faham tak? Ada polis ni. Nampak macam ada orang? Polis tanggungjawab dia jaga ketenteraman negara. Tidak boleh memihak ke mana-mana. Sabit kesalahan, siapa yang melakukan kesalahan, tangkap. Dakwa di mahkamah. Jerak. Itu bawa hati. Polis pun main. Nasib baik hari itu bukan gila aku baca utama. Kalau tidak confirm tumbuh dia. Habis tak kita tak kira jemaah dia ambil makhlukul. Saya tak mau. Orang luar baca khutbah. Bangkit orang dia lah. Orang yang kata balik lah. Tengok rumah putih. Saya dah kuliah subuh ni itu. Bila dapat tahu pun rimba. Cabar tu pun. Hari saya cabar tu. Ada sekor ni. Buat laporan. Jabat agama. Tak cari lu main kuliah subuh. Lu ni tahu lah. Dia kan dengar pun. Rupanya dia PJJ. Pengajian jarak jauh. Dengar ke rumah. Jabat agama. Dia nama cari lu. Dia kata, oh, senyap macam tu. Tak minum hujan lepas tu, yang kata. Doa banyak. Dah bayar dekat lah ni. Pilihan dekat. Pernah ikut kita pun nak pergi ke umrah. Bila dekat pilihan bayar, tak jadi. Paling lewat pun dalam dunia. Banyak doa. Sifat orang bertakwa, dia memohonkan ampunan Allah. Di waktu sahur. Nampak? Banyak doa pula. Ya Allah. Hancurkan amma dan mereka jenisnya. Dan peranda pula di kalangan mereka. Tuan-tuan tengoklah. Najib duk rayu berapa kali. Tolong jangan sabotaj parti sendiri. Ada orang yang kata. Tak nak sabotaj. Jangan mengkhianati parti sendiri. Dalam sinar tersebut. Dua menteri akan digugur. Seorang menteri besar juga akan digugur. Apa boleh bayar? Bila dua menteri ni, dua ekor menteri ni, dan seekor menteri besar kena gugur, tak jadi calon, pasti perpecahan dalam UMNO. Apa tengok lah. Berkata Ustaz, Tuhan sebutkan Quran. Surah Sadr, surah 38, ayat 2. Balil ladina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Golongan kufur tak beriman ini, dia sama-sama dia akan juga berpecah belah. Apa tumbuhlah. Ini keuntungan itu orang iman. Dengan kita dia berpecah. Dia sama-sama dia pun berpecah. Banyak doa supaya mereka terus berpecah belah. Boleh? Sebab itu kembali kepada sifat sidik benar. Tuhan suruh orang beriman hendaklah menyokong golongan yang menegakkan kebenaran. Mana ada ustaz nak baca dia ni nak pergi. Oh cuba aku baca apa? Makanlah korban kepadang. Mampu. Aduh.
Buat tak pernah dengar, mungkin jumpa-jumpa sekali. Jangan, duk takut. Apa-apa aku tak nak jawab. Islamak pun jahil tak boleh sentuh aku. Jahil. Bukan jalan-jalan. Jabatan anjuran iblis dan syaitan. Tak sentuh. Simbanya aku dah jahil punya khutbah. Habis-habis Pak Desman. Wuyuk. Kau yang ada masa lapar, kau yang kata khutbah. Quran tadi, Quran tadi. Berkhutbah. Bukan baca khutbah. Bukan nak sombong lah. Kita nak guna kelebihan yang ada. Tuan punya ni nak bagi Islam mana? Tak tahu, tak nak nampak nak kelak dengan lemah tu. Lemah kelak bagi ya. Yang seorang yang boleh 3 bulan tu lah. Habis yang 3 bulan seorang tak kelak. Teman tu yang tu dah keluar lemah tu ok. Korang di luar makan kat pintu masa. Apa yang senyap kat dia tu tak buat. Orang lalak semua agaknya ustaz tak tanding lah. Apa tak mau cari nama aku? Kalau aku tani mama, kalau saya tani mama, insyaAllah duit nak tani ratusan ribu. Kalau aku tani orang lama semua, ada seorang tu baik semua pun baik. Saya abang 10, bagi 10. Abang 8 bagi 10. Dia pun dia hantar bagi mau ni 25 ribu kat sekolah. Saya tak abang pun tak minta. Cuma cerita je lah, bangunan kami siap dah, tapi kami hutang dengan kontraktor, gocak cing, RM50,000. Bangunan kat atas RM1,000 dah banyak, dia RM50,000. Lusa kita jumpa sekolah. Bentuk sekolah, lusa. Kalau saya jadi candul, pandang limang tapi aku tak mau. Abang tu lah, aku suka buat kerja ni. Bagi orang lain lah, tak mau ambil. Saya tak mau ambil bedang tu. Saya nak bidang bagi kepahaman Islam. Kita nak mengajar umat Islam. Benar ini sifat para rasul. Dan golongan yang benar ini hendaklah kita bersama-sama dengan mereka. Ada firman Allah At-Taubah ayat 116. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sabiqin. Boleh mamak, sama macam ni. Maulidur Rasul. Okey, ya? Maulidur Rasul lah. Kata Kak Noh, mana kata orang? Mana boleh lurui buat rumah kat? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Tadi saya baca hadis, saya lupa tak boleh. Yang Nabi kata, selagi akan wujud di kalangan umatku satu golongan jemaah Allah Islam yang berani menzahirkan kebenaran ini. Golongan ini kita kena apa? Kena sokong. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memberi mudarat kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang mengecewakan mereka. Siapa dia? Di antaranya nak Zulkifli Nordin, Hafiz Nordin, anak parti ni semua celahunya. Depa lompat parti, depa lompat agak lantak api, kita tak kecewa. Bekas ketua pemuda PAS pula pindah ke mana? Dan yang no Hafiz Nordin Rahimahullah, Hasan Ali, Ibrahim Ali, anak Pak Ali pun celahu. Yang bagus Mustafa Ali ya. Dulu kini zamannya apa? Adakah kita kecewa? Tak kecewa. Hak terkini Ustaz Tazawudi pula tau. Nampak ada apa? Bawa-bawa ni yang salah aku. Dia pernah semua. Cuma nak nak aku gelma. Bang Tira. Tak ada pernah jawatan lah. Semua orang kena aku. Ceramah power. Utbah power. Apa kita kecewa? Tak kecewa. Tok Bunyi Aziz Negeri
dah cerai menikah lain-lain lah. Ayah tu setuju lah dengan tu pengani. Orang macam dia kena ada, dia cakap lepas ya. Orang tak setuju memang ada, memang ada Nabi pun ada orang tak suka. Dia lah, sama lah macam kita ni, yang mana kekurangan. Hampa nak lompat pagi, hampa lompat lah. Macam ada seorang orang India, Wama karul Allah khair makiri pada yang merakkan tu. Cik! Kalau minum pakai pula semua yang sering muka. Pandi kuti. Pandi kuti anak Nabi. Dia lepas orang kat Nabi Rahim, pakai kata pandi kuti. Sembah. Kita tak kecewa. Nak lempar-lempar. Kan? Pahamnya sebab pasti Islam. Memperjuangkan Islam. Bukan memperjuangkan kebendaan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tak tahan memang dia tak tepi. Lama sangat dua lompat ni, tak dapat benda ni. Lompat. Benda ni tuan cerita juga dalam At-Taubah 42. Tengok ni ni. Amin. Ha? Nampak dia pun menjauh. Dia ingat mereka lah. Ha? Cerita macam tu. Nampak? Ya? Hadis yang saya baca tadi, bukan sekadar mereka tidak kecewa, bahkan tidak memberi mubarak orang-orang menentang perjuangan mereka. Allah, Pak, bukan bahawa saya ingat. Kata ceritakan Mamat. Mamat mungkin lama daripada saya. Saya pun kenal Pak tahun 1985. Jadi ahli tahun 1992. Baru 20 tahun. Mamat nama tak? Pak Tuan nama. Habis nampak upah yang benar. Pak, duduk cepat. Nek jatuh, nek jatuh. Ni kita kentang ni. Biar ni 13 ni nak terima. Kedah. Kalau perlu pinang tu, insyaAllah lah. Bayar. Orang Cina main. Kita tak nak angkah lah ni. Dia kata BN senang berpinang kui-kui-kui. Selangor, dia pergi dengan pengundian tu. Satu rumah ada 70 orang. Ay, dia beranak setelah 4 kali. Kucing pun 3 kali ya, weh. Kucing. Bukan nipu biarlah. Tak payah doa sikit nipu nampak sangat. Lepas tu, Khalid Ibrahim kata apa? Dia bagi alamat tingkat 6. Rumah pelik tu ada 5 tingkat dah. Allah, tuan kata, cerita mimpi ni cerita no. Bah, boleh kan? Jadi, macam tu keadaan. Jadi, kembali kepada benar, sifat seorang Rasul, kalau ada golongan yang benar-benar memperjuangkan agama Islam, yang mulia ni, kita disarankan oleh Allah, kita hendak bersama-sama dengan mereka juga. Baiklah. Ya? Yang kedua, sidik amanah. Yang ni yang tak ada kandung. Empat negeri kita perintah tuan-tuan. Cuba kita tengok. Dah satu penggal, empat tahun lebih. Ada tak kes pecah mana? Exco kanan gedak ada? Ini ada? Selama ada? Kelantan. Dulu kini selamanya. Empat kali bersih. Amanah sungguh. Rasul amanah, kita kena amanah. Allah, tu dia bomoh nampak. Mola sengkit ya. Rumah pirik ya. Rumah teres. Jadi YG kita terpengar. Pum, tengok. Dah sering. Banglo. Eh, main mana ni? Contoh, dua penggal. WMB, Menteri Besar, kenapa dia? Toyol. Lepas tu dia tak usah penjara, nak tangkap tak dapat. Boleh sama dengan kau suka aku lah. Kau kata apa pun orang tak suka pergi balik. Aku pun nak balik yang ni. Begitu aku balik lama tak tengok orang rindu kat dia. Saya nak nak minta sahabat dia pun sampai. Tak aku nak picur picur dulu. Saya ni tuan balik. Tuan ni dia skill mana? Yang belum tuan bukan dia. Dia pula balik. Dia tambah dia buka pergi sejuk. Dia skrin banyak oleh you. Itu Wan punya. Kena minta ke Wan dulu. Wan nak boleh. Boleh lah. Cucu Wan punya ni.
kita boleh berjujur cerai luak banyak kan. Kamu agak tengok kat dunia minggu lah, tinggal kan ya. Tu kan nak balik, sedut, pergi sikit pun. Nak belajar lagi pun. Sampai ke 12 ke? Amba boleh tunggu? Amba tunggu kat dunia pun nak balik lah. Banyak macam tu sampai ke 12, nak tak ada ajar lain. Nah, amanah. Macam-macam fitnah nak kaitkan dengan khianat, sifat khianat. Tok Guni Aziz pun amanah fitnah. Kunung-kunung dia minta orang sponsor dia di Mekah dengan pakej 65,000 SPRM. Dengar-dengar tekan selalu ni habat pukul 9 pagi 9-5 minit sampai berjabat lah. Mana ni Aziz? Mana ni Aziz? Betul yang ni? Cek-cek-cek abuk lah. Kemaluan besar. UMNO ya. Tuan-tuan tengok amanahnya pemimpin PAS Kelantan tuan-tuan tahun 2004. Majoriti menang satu kerusi ya. 23-22 ingat tak? Adun Kemuning Kelantan ditawarkan 5 juta untuk lompat parti. Tak lompat pun. Ada ini amanah yang dipikul. Tarbiah tu kiri. Batu DAP Resteko dekat PAS. PAS tak ada lagi yang lompat parti. PKR ada. DAP pun kuaya tak ada. Habis ramah. Dah lah cacat. Sekarang-kadang dah cacat. Perangai pun cacat. PKR dah ikut. PAS tak pernah dengar lagi tu. Zerbun dia PKR. Dia berdampak. Ahli PAS. Tiket-tiket. Oh. Dia dari dulu dia almarhum Abana. Yang ajar lelaki ni. Almarhum Sakabrino ni ada kelihatan tu. Dua orang yang setam satu. Hak dia sebut tentang dunia ni. Hak yang kedua. Dia kata kita berdoa supaya mahadir panjang umur. Supaya dia tengok sini. Kejatuhan amat. Panjang umur. Dah panjang umur. Nyanyi pula. Dia cakap aku bagi air sini banyak. Aduh. Amat-amat. Asyik sebalah. Kan? Kita menjauh Islam tu lebih mahal. Lepas tengok muka kau. Dah muka penakut. Kata aku nak air. Kanak. Macam mana? Tak ada masuk duit empat-empat. Terlepas lah. Tak apa. Yang kali ni banyak. Kita masuk lah. Tak ada lah. Lah, dah patah tuan-tuan. Saya duduk tunggu. Nak khutbah di masjid-masjid selama. Saya pergi selama 15 tahun lalu. Tahun 15. 4 tahun ni lah. Belakangan ni. Saya bersikir 11 tahun saya tunggu. Dulu dia masuk surau. Keluar masjid lah. RTM pun aku pindah. Bukan RTM rekaman. Surau RTM. Pelan-pelan lalu. Tu nak masuk RTM lah. Lalu. Kopi dah tu dia yang patah tengin kan nak pergi ku keluar TV. Dia patah tengin lah tapi makhluk sintuk banyak. Jebuan-jebuan banyak tu kacau. Tapi aku lah apa panggil, aku mau live secara siara langsung. Aku tak mau rekaman. Bawa ni apa panggil dia? Malah aku nak pergi. Okay. Ya. Itu pun berdaya dah. Nak satu tu, cukup lah. Dia cerita dia tentang amanah. Sifat Rasul pemimpin kena amanah. Kita baca ayat yang selalu dibaca. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah suruh kita bagi satu jawatan kepada ahlinya. Apa maksud ahlinya? Muslimat. Apa dia dengar kuliah kan tak jawab. Nampak macam kau ustazah kan? Nampak macam ustazah bariah. Mana ada? Tak ada. Ustazah masyidah pun ada. Lawa memang lawa tapi amno. Apa dia ni? Ahli-ahlinya apa dia? Al-Nisa' 58. Hadis Bukhari. Ila wusidat amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila satu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Ahli ini kerana sama orang ada ilmu. Tak ada ilmu dalam satu bidang yang kita nak bagi.
Contoh, kalau jadi bendahari masjid, kenalah berhenti juga buat account. Mana ada buat account? Takkan aku keluar buku 35 lah. Tengok kemai bawa beg James Bond. Kepiak pun orang tinggi KLCC you. Sambil pula, jangan apa? Tuan dari, Cina bentangkan, bawa keluar buku 35. Sambul lah, semua dia. Aduh. Betul dia lah. Lebih korang duit masjid ni. Lebih korang. Orang minta masuk pendapatan banyak mana, perbelanjaan banyak mana. Tuan-tuan, ada satu masjid di Selangor, duit dia juta Allah lah. Di mana Allah tak lah? Kata-kata, kalau kami dapat rebut masjid Malaysia, kami nak habis semua. Nak habis senang lah, sekali panggil pun 50,000. Sebab habis. Sejuta. Simpanan tak. Program apa yang tak nak? Ada ilmu? Dan yang kedua, boleh dipercayai ayat tu ahli. Boleh dipercayai. Dia tak khianat, dia amanah. Tengok ayat tu yuk. 2 bulan, rumah 24 juta di Section 7, insyaAllah. Mana ustaz tahu, aku tiap-tiap bulan kuliah dekat rumah dia. Di Section 7 tu. Surah At-Taqwa tu berhadapan dengan 10 banglo yang Hetolo bina untuk exco. Bila main jerat, dia rehat dulu. Bila kita duduk jaga maintenance saja sebulan puluhan ribu. Nak join, kerajaan belum, Selangor nak join, 4 juta. Apa yang beli, tapi cantik. Bagi dia duduk atas bukit. 2 penggal, minta besar. Rumah lebih 4 juta. Amanah kau ni. Macam Rosmah tak apa, dia beli cincin pun sebab dia menabung dari kecil. Ada Ustaz Ahmad boleh pergi bagi jawapan yang tu. Mula nak bertahan ni. Ni, Rosmah dia pakai cincin 20 juta ni. Dia menabung dari kecil. Dia baru 52 pun. Sari nombor 4,000 pun tau. Dia pun main dari gelongan susah. Orang nak keluar tu, ya. Dia bertahan. Rosmah tanya, tengok-tengok mana ada cincin. Kasut dia kau pasang 6,000. Yang terkini jam tangan 350,000. Sudah dalam dia aircon. Yang tu aku tambah. Dah aku meluat data api. Bek tangan 400,000 satu. Ya Allah, tuan-tuan, saya tak ada bayar. Bini Marcos dulu, Presiden Filipina, seluar dalam pakai sekali yang seluar. Kasut ni Allah. Kemarin dia pergi dia tajar dan tengok jam. Tengok 11,000. 5,000 boleh tengok lah. Melayu tahu tu lah. Ini juga nak pakai dia mahal. Tak payah pakai hati yang pakai ni. Betul lah tengok lah. Dia pun boleh beli dah 350,000. Kalau lah kesemua yang saya sebut malam ni tentang Rosmah tu fitnah. Pasal apa dia tak sama? Tentang cincin, tentang jam, tentang beg tangan, kasut. Sebab kita ada orang kata kerja dia, tugas dia jaga tepi kem Rosmah. Apa agak kata cikgu baik pun kena berjawab. Dia semua tahu Rosmah pakai kasut apa, harga berapa. Mana tuan-tuan, orang dalam lah bagi tahu. Orang meluat tentang ayat tadi tak anak ni. Pemimpin khianat ni. Hidup mewah. Kita dah cakap 50 ni, yang nak kata besar ni. Tak besar dah nilai 50, betul tak? Minyak kata besar tapi. Punya cerita dia. Sebab kita nak pemimpin yang amanah.
Datuk Seri Abdul janji, Tuan Haji Abdul Hadi janji. Kalau diberi peluang kepada pakar rakyat untuk memerintah dan pilihan raya selepas pilihan raya 13 ni, PTBPM berat. Tuan pun nak hapus minyak semua. Nampak tak mau lagi ke? Kalau mereka tak tunai, satu pegang lagi, kita pergi komunis pula mereka. Bukan susah. Kuasa di tangan kita. Dia nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Mereka apa? Sabun lak semua. Aku tak boleh dengar mula pun nendak. Orang kampung, tak boleh letak lah. Habis duit ayat ni. Lembu tak ada, tak lembu je. 250 juta, ayat nak buat macam mana? Mereka dia. Aku geram kan eh? Allah tak mau berubah ni. Tuan-tuan, memang dari kita beli nilai, nilai duit kita terlalu kecil. Ada pemimpin tiada. Cuba dia pandai takbir. Minyak banyak, petroleum banyak, gas ada. Kita beli sebuah negara kaya raya, tidak berlaku pembazirlah. Ni nak buat warisan mereka pemenang 5 bilion. Kalau dia pemenang, naik 5 bilion. 5 juta. Tinggi. Wata berapa hati tingkat lah. Satu lebih. Nak tunjuk kat dunia lah. KLCC tu. Hari-hari tu dah tengok. Siapa-siapa dibuat. Dia tak dibuat lagi tu cara lepas. Pemimpin yang maju, dia tak membazir. Dia, kalau dia buat sesuatu projek, memberi manfaat kepada rakyat. Pergi Terengganu. Terengganu ada apa? Masjid Kristen. Berapa projek? Kau 300 juta. Ada 3-4 masjid. Dia buat? Bayang tak boleh macam itu. Masjid kejap untuk tunjuk lah. Pulau Wan Man tu, asal pulau, dia tambah. Guna wang rakyat 300 juta. Yang kaya, kontraktor yang dapat projek. Pulau Wan Man tu, saya dipahamkan. Pulau yang orang ni buang jim, plastik, amok, BM, orang ni buang situ. Tambah-tambah buat masjid Kristus. Aku pergi lah tengok dan lalu kita mana. Kali tu lah saya buat tadi. Dia tengok, hanya nak tengok. Memang lah hebat. 300 juta. Orang tu lalu tengok. Apa untung? Nampak tu, lebihnya. Untukkan 500 juta nak buat rumah mampu milik. Utama dalam tu. Tuan-tuan pergi pasal gudang Johor. Sederet rumah taman harga 300,000 katai. Semua dimiliki oleh orang Singapura. Saya pergi tu lepas. Habis kuliah subuh bagi Ahad. Dan cerah-cerah balik ke rumah. Ingin dapat. Tengok pelik semua Singapura. Saya tanya, apa siapa kita Singapura ni? Dan rumah mereka. Rumah mereka, oh sungguh. Kerajaan dah buat satu undang-undang pindah membenarkan warga asing boleh beli. Orang lain pun dah jadi sapak cengur. Sipak cengur. Melayu tekan cengur. Nampak benda. Habislah pasal budak. Pindah pasal budak. Ada khianat, mengkhianati bangsa, mengkhianati agama. Ni Allah, pemimpin yang nak mana. Yang ketiga, tabligh. Bukan tabligh, ada orang tengok. Tabligh di sini menyampaikan macam mana teknik Rasul berdakwah. Dia pakai pekat. Suka mengkapiakkan orang. Kalau Quran kata kapiak, kita tak boleh bina. Yang keras tu ayat Quran. Mana Tuhan berkeras? Nabi pun Tuhan wanita. Hang kena sampaikan betul-betul semua. Jangan sembunyi. Satu ayat pun ingat tak ada. Kita dah ada peluang. Naik atas mimbar dengan tengok UMNO semua hidung kebang-kebang
bunga pagi. Itakullah Allah sesat. Yang kali lah, kalau kita kuasai kajian kucar, aku cakap dulu. Saya mata tu tak pandangkan tak pula. Satu orang. Takkan orang yang nak biarkan tak kucar. Kita tak tak kata Allah sesat. Kita cerita betul ya. Itulah tabliq. Dengar ayat Quran. Al-Ma'idah 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu yaqsimuka minan nar. Al-Ma'idah 67. Tuhan bagi amaran, kalau kau tak sampai ke semuanya, kau khianat. Nabi berdakwah 3 tahun dah sahabat. Aku bisu-bisu mana ni ceramah politik gua station. Oi, 3 tahun ni Abang Mak eh. Bisik-bisik. Bila turun fasda' ima tu'mat wa'a'rif anil musyrikin surat Al-Hijri ayat 94. Nabi ni kata bukit. Terang-terang haram kata haram. Haram jadab kata haram jadab. Kita main kat kita. Nak umur lagi, nanti antar lagi. Mampu lagi lah, dia lari pergi lah. Kita nak bagi dia faham. Ini pasal markas kan lagi. Memang aku keras, banyak aku pondan lah. Rimah lah aku, aku duduk di flat. Flat ni, pandai hilang tu mama. Aku ni geman. Orang siapa? Aku lah. Hari itu dia cakap tentang agama, dia main-main dengan agama. Aku macam nak ditegur lah. Kan? Ibu ingat dia ni steroid dia kata. Kemarin saya tanya. Oh, dia nasi demam. Adizah. Saat tadi dia ada yang menunggu, dia apa? Tapi otak tak sentuh. Bukan keras, tentang tegas. Kalau kita tak menyampaikan yang sejelas, bila nak berlaku perubahan? Perak. Buat tak dengar ni. Sebab ciri-ciri pemimpin yang baik patut esok ni. Kau wajar kan? Tak ada meski orang pun wajar. Kopi kalau keting tu. Tak apa. Dan dia amluk. Kau juga syok kan? Dia amluk. Kan? Nak pergi dia dengar. Tujuh sifat pemimpin yang baik. Kau dia dah kait sikit. Cakap ada dari Al-Quran atau Pak Adi. Nanti siap lagi. Ini kata tabung. Faham? Akhir sekali patronah bijak, bijak sana. Lawan kepada patronah bodoh. Layak dia siap bodoh. Diperbodoh-bodohkan oleh Fir'aun, Fir'aun bodoh. Fir'aun dia bodoh rakyat. Apa tak tengok lah. Bering-bering ni siapa pergi? Kami yang pergi. Hampur hidup lah cukup mabuk. Mabuk tekniknya Allah. Kan? Yang nak kaitan di rumah apa dia tentangkan kita. Saya pun naik viral tu orang 10 tahun. Macam-macam. Pihak station balik ada yang kena besar. Tak kena beli yang mana bersedih. Bagi apa itu sebab aku lah. Kan? Jangan jauh sedap sikit. Kita minta bijak semua. Macam tu punya orang kita. Nak buat macam mana berkira. Kita awak cakap ni tu, tuan-tuan dia perbodoh sama ayat dia. Ayat 51 Az-Zukhruf wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Apa tak tengok ke bumi Mesir siapa pentas Najib baik, Mahmudin Nasim baik, Cuapelak baik, cakap semua nada apa sama. Hanya UMNO merasa nasional sahaja yang mampu memerintah negara dengan baik. Ui. Memang dia baik-baik itu apa? Satu ayat. Cerdiklah Ziki. Bila Fir'aun pembodoh macam tu. Rakyat pun ikut. Pasta apa Allah. Fir'aun telah berjaya memperbodohkan rakyatnya. Saya suka tuan-tuan tak pernah mengundi UMNO, tak pernah jadi ahli UMNO. Dan insyaAllah tak akan mengundi, tak akan jadi ahli UMNO. Anak-anak aku berkuasa si ahli lah. Hidup sepatutnya cucu pula. Pergi kenal kata UMNO pun jahat. Nampak? Kenapa anak buat ni?
Kalau tengok lama anak ni apa dah? Tengok anak ni dah besar. Jangan berkenaan. Dan anak ni dengan besar sama. Bijak dah sikit. Nabi bijak contoh ibadah. Kalau beliau akan hidup senang, dia terima dah tahu lah. Betul tak? Nabi punya apa dia lah? Kerana iman. Kerana tanggungjawab. Kerana dia hamba Tuhan. Bukan hamba dunia. Kita. Jadi hamba dunia, tapi tak dapat dunia. Itu penyangga. Penyangga. Dan dia dapat apa? Ombre angin. Entah-entah yang nak pakai tangan-tangan dia. Ya. Aku tak letak. Anak aku tak ngeri pula. Ya. Sampai pulang satu hari. Bila sampai masa dah ketika dekat Hadis Bukhari sebut. Inna Allah la yughli. Inna Allah la yughli al-zalimin hatta idza akhadhu la yughlisu. Bila sampai masa Allah nak hancur golongan zalim ini, dia tak boleh lagi. Dia buat macam-macam. Macam-macam tipu daya strategi. Dah sampai masa hampa nak kena jatuh, tetap jatuh. Macam Mesir, macam Libya, macamlah di mana Tunisia. Dia pun cukup bimbang tu pemimpin tu. Pasal apa? Dengar tu. Husni Mubarak penjara semua hidup. Mahathir tu ingin jadi Anugerah Perdana Menteri, aku balik awal. Kita kena boleh dengar. Kita hadapkan ke muka pengadilan. Bicara dulu. Hakim jangan menyerah pada kami. Lakon dia. Allah, di mahkamah esok, amanah hakim sedang kita membuat ni. Tiga hakim, dua masuk raka, satu masuk jumlah. Abang bawa hakim nak buat keputusan yang adil. Ya tak? Faham tak? Tapi hakim yang duduk dalam semua raka. Semua masuk belakang. Bukanlah semua, ada yang baik juga. Ya, yang kita taman menang tu hadir lah tu. Nampak Allah kena bijak sikit. Sampai masa tak boleh lagi. Cuma dia ingat kepada nak buat ni. Terlepas kerajaan sekejap mati aku kepada bina tu. Saya kata kemunting kita tutup. Tapi kita kena perusak tanjung rambutan. Betul tuan-tuan. Sampai dia kena gelar. Ramai akan gila. Saya lah. Dia gila. Hutang banyak, projek tak ada. Pakatan rakyat, ajak sekutuan juga. Ha, tengok, duduk jalan, pergi jalan, tak akan celok. Tonting, tonting, tonting. Apa ambil kumit, kumit lor. Aduh. Kena bijak anak. Nabi bijak. Bijak sekarang, pelajar. Jadi maknanya, tak ada makna kita sambut manusia Rasul. Tapi tak ambil pengajaran. Jadilah manusia yang benar. Amanah. Kita menyampaikan ucara Islam dengan sejelas-jelas. Menjadi seorang hamba. Seorang rakyat yang bijak. Bijak membuat pertimbangan. Siapa yang layak, yang layak di pemimpin. Siapa yang tak layak. Allah berfirman. Yauman nadu kulla unasin bi imamihi. Hari yang mana? Setiap manusia akan dipanggil bersama-sama dengan pemimpin. Siapa yang kita pilih pemimpin di dunia, kita ikut dia juga di akhirat. Jadi cukuplah untuk malam ini. Mudah-mudahan 1 jam 25 minit, Mama. Cukuplah. Tak lebih dah. Esok untuk pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak. Ingat salah saya satu. Sampai pilihan raya, tiap-tiap malam, doa. Hancurkanlah amno dan barisan Malaysia. Aku lupa ni ada. Wa astagfirullahaladzim mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama abang, wakaf ada lagi untuk bangunan ni. Tuan-tuan nak wakaf, wakaf. Ini peluang kita beramal jariah, insyaAllah. Alhamdulillah dan terima kasih banyak pada yang berbahagia Ustaz Syarilum yang telah menyampaikan dalam mahasiswa kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kita ini untuk menjadikan pengajaran dan juga fikir-fikirlah di masa akan datang dan di raya ini yang mana aku nak ambil panggap mahasiswa. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan saya